ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi syrah li sadri wa silli amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Baik, alhamdulillah, syukur kita kepada Allah SWT dapat kita berjumpa lagi. Sedikit sebelum saya mula kelas ni, sebagai motivasi lah, kepada kita semua, pada yang kalau kita rasa susah dengan bahasa Arab ni, kita ingatlah benda ni, bahawa bahasa Arab ni penting. Dalam kita apa ni, solat, kita sedang berinteraksi dengan Allah SWT. Allah sedang melihat apa reaksi kita kepada apa yang ayat-ayat dia, kan. Sebab tu dalam Rasulullah SAW, apabila dia solat, apabila dia solat, apabila dia jumpa ayat rahmah, dia akan minta rahmah daripada Allah. Doa. Berhenti sekejap. Bila sampai ayat ujung ayat tu, dia akan berhenti sekejap minta rahmah. Bila jumpa ayat azab, dia akan minta lindung daripada azab. Bila dia jumpa ayat yang membesarkan Allah, ditasbih kepada Allah. Jadi, kalau kita tak faham apa yang kita dengar tu, apa kita buat? Diam je lah. Tak ada reaksi, kan. Jadi sebenarnya Allah nak lihat apa reaksi kita kepada ayat-ayat yang dia dibaca oleh imam tu tadi. Ataupun apabila kita baca Quran tu tadi, kan. Mesti ada reaksi. Bukan hanya untuk dibaca sebagai zikir tu, tu satu. Tapi baca untuk mendapat petunjuk. Kita tadabbur. Okay. Itu satu, kan. Satu lagi, Allah nak bagi kita hidayah ni, kan? Macam-macam cara, kan. Saya bawa satu kisah, kan. Kisah benar ni yang diceritakan oleh seorang pakar motivasi Mesir. Dia ada sesi di perancangan radio sendiri dan TV sendiri. Amar Khalid nama dia. Dia menceritakan kisah benar dia, kisah benar yang diceritakan oleh pendengar kepada dia lah. Dia seorang budak ni, remaja di Mesir. Dia ada girlfriend dia. Okay, dia ada girlfriend. So dia dah buat plan elok dah dengan girlfriend dia tu. Nak pergi ke, dia duduk di Kahirah, Kahirah, nak pergi ke Iskandaria. Iskandaria tu kalau naik kereta api jauh jugaklah. So malam tu dia dah plan elok dan dengan ni, nak jumpa dengan girlfriend dia tu, nak buat hal dia kat sana. Iskandaria tu tepi laut. Jadi pagi esok tu dia naik train. Dan duduk sebelah train dia tu adalah budak Hafiz. Dan budak Hafiz ni dia kan sentiasa baca Quran daripada ingatan dia, kan, sebab untuk nak murajaah apa tu, kan. So dia baca 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 sampailah pada ayat ni. Sampai pada ayat dalam surah An-Nisa, ayat 108. So dia sampai pada ayat ni, dia kata ya auzubillahi minasyaitanirrajim yastakhfuna minan nasi wala yastakhfuna minallahi wa huwa ma'ahum idh yubayyituna ma la yarda minal qawli wa kana Allahu bima ya'maluna muhita. Jadi bila dia terdengar ayat tu, ayat surah An-Nisa ayat 108,
Ayat ni menceritakan bahawa yastakhfuna minan nas, mereka takut pada manusia. Wala yastakhfuna min Allah, dan mereka tidak takut pada Allah. Wa huwa ma'ahum, dan dia bersama mereka. Idh yubayyituna, ketika mereka pada malam hari tadi, idh yubayyituna pada malam tadi, duk buat rancangan apa semua tu. Ma la yarda minal qawl, apa yang tidak disukai oleh Allah. Okay. Wa kana Allahu bima ya'maluna muhita, dan sesungguhnya Allah itu dengan apa yang mereka membuat itu mana muhita ni, mana dia apa dia tahu, Allah tahu apa saja yang dia buat. So dia dengar ayat tu, dia terus menangis. Menangis-menangisnya sampai ke Kaherah. Dari Kaherah dia terus ambil tiket balik ke sampai di Iskandaria, dia terus ambil tiket balik ke Kaherah. Tak jadi. Dia takut bila dengar ayat ni, bila dengar ayat ni, dia kata dia dah plot semalam tu, dia sangka Allah tak tahu apa yang dia plot. Tapi sebenarnya bila dia dengar. Jadi itu maknanya Allah, bila kita faham ayat kan, jadi bila kita dengar ayat, bila kita faham tu, hidayah datang daripada Allah. Dan tu juga dia terus, dia tak berhenti-henti nangis, dia terus balik. Tak jadi buat kerja. Takut pada Allah SWT. Ataupun kalau katakan kita sentiasa dengar ayat surah Jumaah tu kan. Kata seseorang tu kan, pergi tengok bola kata kan. Habis masa berapa lama tengok bola? Daripada belum asar lagi sampai ke pukul 11 baru nak habis kan. Duduk tengah rindah ke apa dekat stadium tu kan. Berapa jam tu? Kalau dia selepas pada tu dia terdengar kata yusabbihuna. Yusabbihuna apa ayat surah Jumaah? Apa deh? Cuba ayat surah Jumaah yang mula-mula tu. Telah bertasbihlah apa ni, sedang bertasbih segala apa yang ada di di langit-langit dan di bumi. Okey, jadi kalau kita dengar surah tu kan, yusabbihu lillah, sedang bertasbih, yusabbihu menggunakan fi'il mudhari, mana present tense, yusabbihu lillah, kepada Allah, sedang bertasbih kepada Allah. Ma fis samawati wa ma fil ard, apa yang ada di langit-langit dan apa di bumi. Kalau dia dengar tu kan, apa saja, meja ni, telefon ni, kunci ni, lantai ni, semua apa saja yang di atas atas muka bumi ni dan di langit, sedang bertasbih pada Allah. Dan kalau dia bayangkan apa yang dia buat semasa daripada pukul 3 tadi sampai pukul 11 malam tu, apa yang dia buat? Bertasbih pada Allah ke tidak? Tak bertasbih kan. Jadi kalau dia dengar ayat tu, kalau dia faham ayat tu, dia akan jadi bertukar. Dia akan bertukar. Jadi itu dia pentingnya kita apa ni? Walaupun kita menghadapi kesukaran apa semua tu, kita istiqamah, kita cuba sedaya upaya untuk memahami bahasa Arab ni. Sebab ayat yang kita akan dengar tu, apa saja ayat yang Allah pendengarkan kita pada hari, macam tadi katakan imam baca ayat apa? Tadi saya tak datang sini. Imam baca ayat apa dalam surah tadi? Itu adalah ayat untuk Allah
apa ni, beri pengajaran pada kita supaya kita dengar dan supaya kita mendapat pengajaran daripada ayat yang kita dengar tu. Ya, kalau kita tak faham, macam mana kita dapat pengajaran? Jadi apa saja ayat kita buka radio, kita masuk kereta, kita buka radio IKM, tiba-tiba ada ayat yang dibaca. Kita renung ayat tu. Apa yang kita dapat pengajaran daripada ayat tu pada hari ini? Ataupun kita pergi mana-mana, kita pergi apa ni? Pergi PKNS ke? Dia orang selalu pasang kaset ke tu, kita dengar ayat tu. Apa? Ada satu kisah tu juga mana Ahmad Khalid ni juga, dia seorang tu dia bekerja dan dia kerja pegawai kerajaan. Tiap-tiap hari dia di Mesir tu dia punya suk jalan dia tu akan sentiasa baca Quran. Kaset dia akan pasang dengan speakernya apa tu. Kan dia punya jalan tu apa ni sempit-sempit kan. Jadi satu hari dia dengar ayat surah Al-Kahfi tu. Well, sentiasa dia lalu tapi sentiasa dengar, tapi pada hari tu Allah nak buka hati dia, dia dengar ayat tu. Ayat apa ni? Yang mengatakan kamu jangan menjadi hamba kepada syaitan. Tu baca sentiasa tapi dia tak, bila nak ambil tengah-tengah tu tak datang. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis kana minal jinni fa fasaqa an amri rabbih afatattakhidhunahu wa dhurriyyatahu awliya amin duni wa hum lakum adu. Ayat 40 bi'salidh-dhalimin badala. Allah kata wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu, telah ketika kami berkata kepada malaikat sujudlah kepada Adam, fasajadu illa iblis, maka mereka sujud melainkan iblis. Kana minal jin, sesungguhnya dia adalah daripada jin, iblis tu daripada jin. Fa fasaq an amri rabbih, maka dia fasik akan perintah Allah itu, mereka engkar akan perintah Allah itu. Lepas tu Allah tanya afatattakhidhunahu wa dhurriyyatahu awliya, adakah kamu nak mengambil dia dan anak zuriat dia sebagai aulia, sebagai penolong kamu atau kawan kamu, min duni, selain daripada aku. Wahum lakum adu, dan sesungguhnya mereka itu adalah musuh kamu. So bila dia dengar ayat tu, dia terus terduduk. Sebelum pada ni dia bawa banyak pegawai, dia banyak banyak buat benda-benda tak elok lah, under table lah apa semua tu kan. Dia terus terduduk tu, terus taubat. Ini apa ni, perkara-perkara yang jadi itu dia, mana Allah nak, bila Allah nak bagi kita hidayah tu kan, nak buka hati kita kan, di mana-mana saja kan. Jadi, itulah kita kena, bila kita dengar kita faham. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ulang kaji sikit apa yang telah kita belajar pada pada yang lepas. Kita telah belajar isim kan, iaitu kata nama. Dan isim ni ada ciri dia, seperti kereta kan, kereta ada 4 tayar. So ciri-ciri dia ada 4 ciri. Bila kita nak kenal isim tu, so kita kenal dia
Satu dari segi dia punya status dia ataupun i'rab dia. Dan kedua, dia punya gender dia. Dia punya jantina dia. Jins. Yang ketiga, dari segi number. Berarab dia ada, dia ada satu, dia ada pair, dia ada tiga dan lebih. Plural. So, dari segi number. Yang empat adalah dari segi dia punya jenis, type. Sama ada dia makrifah ke ataupun nakirah. Makrifah, nakirah. Type. Kita telah buat apa ni, status dia. Status dia sama ada dia rafa'. Kalau dia selalunya, kalau dia jadi subjek, subjek dalam ayat, dia rafa'. Ali makan nasi. So Ali itu rafa'. Makan tu fi'il, kita tinggal dulu. Nasi adalah nasab sebab dia objek. Ali rafa', nasab. Ini nasi nasab. Apa saja yang menerangkan kepada perbuatan tu, apa yang dia makan, di mana dia makan, bila dia makan, cara dia makan, apa saja yang menerangkan tentang makan tu, dia akan jadi nasab. Detail menceritakan tentang tu, detail dia, so jadi nasab. Yang ketiga ialah jar. Jar itu apabila dia menjadi satunya, bila dia jadi milik, kan? Milik macam rumah saya atau rumah Ahmad. Jadi Ahmad tu dalam bentuk jar. Jar, dia panggil jar. Jadi rumah Ahmad, jadi Ahmad tu jar. So itu dia rafa', nasab, jar. Juga kita sebutkan marfu', kita tambah min kat depan tu, kan, keadaan dia, kan, marfu', mansub, majrur. Tapi senang kita ingat jelah rafa', nasab, jar, kan? Kita ingat tu, kan. Lepas tu bagaimana kita nak kenal dia? Kita nak kenal rafa' tu macam mana, nasab tu macam mana, jar tu macam mana? So dia ada, kalau dua cara, itu bunyi akhir dan kombinasi akhir. Sebab kita ni bukan Arab, jadi kita kena buat ni lah. Kalau kita ngajar budak-budak Arab tu, budak-budak sekolah Arab, lainlah caranya. Tapi sebab kita ngajar ni, kita tak tahu, kan. Jadi kita tengok tu baru kita ni, dan juga kita baca Quran, kan? Kalau kita nak baca surat khabar Arab tu lain, kan? Jadi sebab kita nak baca Quran, dan Quran tu dah Allah dah susun elok dah, ada ngebaris-baris semua tu, sebab Allah dah dah pemudahkan untuk kita orang ajam ni untuk membaca Quran. Jadi bunyi akhir dan kombinasi akhir. So kalau kita tengok, sama bunyi akhir ada sama ada on ataupun an ataupun in, ataupun u ataupun a ataupun i. So bunyi tanwin tu, kan, on ataupun u dia jadi rafa', an ataupun in dia nasab, atau an ataupun i, an ataupun a nasab, in ataupun i dia jar. Okey, dia berlaku hanya bila pada kalimah tertentu saja, kan. Jadi kita nanti kalimah tu kita akan kurai later. So bunyi akhir. Yang kedua ialah kombinasi akhir, kombinasi dua huruf. Kombinasi dua huruf. Dan kombinasi akhir ni dia terbagi pula kepada sama ada dia jamak lelaki, jamak lelaki, ataupun jamak perempuan, ataupun pair, kembar. Dia ada tiga, kan? Jamak lelaki, jamak salim,
Jamak jamak tu dia bagi dua, lelaki dan perempuan, ataupun dia pair. Okey. Dual, eh. Tulis Melayu senang, eh. Plural. So kombinasi akhir sama ada una ataupun ina. Itu untuk lelaki. Kalau untuk perempuan is atun, atin. Okey. Jangan prof dah buat ni cantik ya. So tengok plural, kalau dia marf, kalau dia rafa dia una. Seperti muslimuna. Waalaikumsalam. Ahlan wa sahlan. Ha? Nanti prof boleh boleh print bagi kepada tu insya-Allah kat orang lain. Ha? So kalau katakan apa ni rafa' dia muslimuna. Ha? Kalau nasab muslimina, kalau dia jar muslimina juga. Ha? Okey. Ha, kombinasi. So kita ambil katakan muslimun, muslimun rafa'. Okey. Jamak dia muslimuna. Okey. Kalau musliman, jamak dia muslimina. Kalau muslimin, jamak dia muslimina juga. Okey. Itu kalau dia jamak salim. Kalau dia perempuan pula, daripada muslimun jadi muslimatun. Seorang perempuan muslim. Okey. Muslimatun jadi jamak dia muslimatun. Okay. Kalau rafa' dia musli, an-nasab dia musliman, kalau jamak dia muslimatin. Okey. Kalau jar dia musli, asih ini salah ni, salah, sorry maaf muslimatan. Okey. Muslimatin. Okey. Jamak dia muslimatin juga. Ha? Muslimatin juga. Okey. So ni kalau dia kombinasi akhir kalau dia plural. Kalau dia dual, lelaki dan perempuan dia jadi ani dengan aini. Okey. So katakan di sini muslimun, kalau dia kembar dia apa dia? Muslimun jadi muslimani. Ha? Kalau musliman muslimaini. Ha? Kembar dia, kembar dia. Ha? Ha? Muslimani. Ha? Kalau ni muslimaini. Ha, ni muslimina. Dia ya nun juga tapi dia apa ni? Mim dia ke atas. Baris atas muslimaini. Okey. Aini. Muslimin, muslimaini juga. So kalau muslimatun muslimatani, ha? Muslimatun jadi muslimat
muslimatan. Kalau muslimatan, kembar dia muslimataini. Kalau muslimatin sama juga muslimataini. So, tu dua cara kita nak kenal apa ni, bawa perkataan tu rafa' ke, nasab ke, jar. Itu bunyi akhir dan kombinasi akhir. Seterusnya kita yang ketiga adalah sama ada dia berat atau ringan. Berat atau ringan tu adalah dia punya sifat dia tu. Kalau dia ada tanwin, dia berat. Kalau dia apa ni, ringan, dia bunyi nun tu, bunyi tanwin, bunyi nun dan juga nun, dia keluarkan. Seperti terpadam ni semua, senang sikit. Kalau dia berat, kata muslim, nak kena pen, nak beli pen besar, dia orang tak nampak kata muslim mun, dia berat. Tapi kalau dia ringan, dia muslimu. Okey, muslimu. Kalau dia jamak muslimuna, dia jadi muslimu. Kalau dia ringan, muslimu saja. Okey. Kita akan apa ni, later nanti kita akan tahu penggunaan dia. So juga kalau dia nasab, dia muslimah, dia jadi muslimah, musliman, dia jadi muslimah. Kalau muslimina, dia jadi muslimi. Katakan musliman, dia jadi muslimah. Dia ringan. Okay. Muslimin, jadi muslimi saja. Okay. Kalau muslimuna, muslimina, dia jadi muslimi. Okay. Jadi nun tu di dijatuhkan dan bunyi nun di dikeluarkan. Okey. Takat tu faham eh? Ni ulangannya ni. Ulangan. Baik, yang satu lagi bahagian dalam i'rab ni adalah kita panggil flexibility. Mana dia flexible ke tak flexible. Okey. Flexible ni maknanya bila dia bila dia rafa' ataupun nasab atau jar, dia ikut undang-undang dia. Maknanya kalau rafa' dia muslimun, kalau nasab dia musliman, kalau dia jar dia muslimin.
dia ikut undang-undang dia tu. Itu maknanya dia fully flexible. Ha? So kalau dia ada tiga, fully flexible. Maknanya ikut undang-undang tadi yang kita belajar tadi, fully flexible. Ha? Dia panggil munsarif. Mana semua perkataan-perkataan Arab lah. Perkataan-perkataan Arab kata macam baitun, kitabun. Kita akan jumpa kitabun, kitaban, kitabin. Baitun, baitan, baitin. Sajaratun, sajaratan, sajaratin. Itu dia fully flexible. Dia ikut peraturan tadi. Okay. Yang kedua, kita ambil ekstrim dah. Dia ada ekstrim yang tak fleksibel. Mana tak bertukar langsung. Ada juga perkataan Arab yang tak bertukar. Apabila dia diakhiri dengan alif maksurah. Itu ya yang tak ada, tak ada titik tu. Seperti Musa. Ya. Khansa dan sebagainya. Kalau kita jumpa yang alif maksurah dan alif mamdudah tu, alif dan selepas tu ada ni kadang-kadang dia partly fleksibel dan dia kita tinggal tu dulu. Tinggal dulu. Kita pergi pada yang tak fleksibel tu, macam itu kalau apa ni, dia berakhir dengan alif maksurah tadi kan, dan juga domir pronouns, pronouns macam saya, awak dan sebagainya tu, itu juga dia tak fleksibel. Anta, ana, anta, antum tu dia tak bertukar. Dia makan kalau dia pada keadaan dia rafa' pun dia ana, pada keadaan dia nasab pun dia ana, kalau keadaan dia jar pun dia ana juga. Mana gitulah, mana contoh dia bahawa ganti nama ni dia tak bertukar. Okey. So kita pergi pada yang tengah-tengah tu, Dia panggil partly flexible. Dia hanya sebahagian saja dia fleksibel, sebahagian dia tak fleksibel. Itu dekat kita panggil dia ghair munsarif. Ghair munsarif ni dia tidak boleh ada tanwin. Dan dia tidak boleh berbaris bawah. Okey. Dia tak ada tanwin dan tidak boleh baris bawah. Muka surat 34 ni. Muka surat 34 ni tu. So, contoh-contoh dia seperti nama-nama perempuan. Zainab. So, Fatimatu. Zainabu. Jadi kita tak akan jumpa Zainabun. Zainaban, Zainabin, tak ada. Kita akan jumpa Zainabu dan dia tak boleh baris bawah. Kita tidak akan jumpa Zainabi. Kita akan jumpa Zainabu dan Zainaba. So kalau dia rafa', dia Zainabu. Kalau dia nasab, dia Zainaba. Kalau dia jar pun dia Zainaba. Okay. So this kumpulan ni dia dia nasab dengan jar di baris atas. Okay. Dia tidak ada tanwin dan tidak ada kasrah. Dia tak ada baris bawah. Muhammadun boleh. Muhammadun dia ikut nama nama ni, dia ikut nama Arab.
Tapi Ahmad, itu lain. Muhammadun boleh. Okay, Muhammadun nama, nama Arab. Okay. Makkah, kata nama-nama negeri, nama-nama bandar. Nama-nama negeri, nama-nama bandar juga macam tu. Dia ada baris depan dan baris atas. So kita akan jumpa Jaddah. Jaddatu, Jaddata. Jaddati tak ada. Makkah gitu juga. Makkatu, Makkata. Okay. Makkatul Mukarramah. Selain pada tu adalah nama-nama bukan nama Arab. Saya beritahu itu nama-nama Nabi yang kita tahu 25 orang tu, hanya 4 saja nama yang Arab. Okey. Yang lain semua nama bukan Arab. So kalau kita jumpa dalam Quran, kita akan jumpa Ibrahimu, Ibrahima. Kita tak jumpa Ibrahimi. Sepatutnya jar tapi dia jadi Ibrahima. Yusuf gitu juga. Yusufu, Yusufa. Ya'kubu, Ya'kuba. Ya'kubi tak ada. Semua ni nama-nama bukan Arab. Yang Arab ialah Saleh, Nuh, Hud dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So kita akan jumpa Salihun, Salihan, Salihin. Hudun, Hudan, Hudin. Nuhun, Nuhan, Nuhin. Muhammadun, Muhammadan, Muhammadin. Boleh. Itu dia sebab dia bagi nama Arab dia fully flexible. Bergantung pada ayat lah. Tapi kalau nama yang bukan Arab tadi, kita tak jumpa tanwin dan tidak ada baris bawah. Okey. Dan nama-nama selain nama-nama bukan Arab lah, nama-nama Melayu ke apa semua, Awang ke, Ika akan jumpa Awan Ju, Awan Ja, Awan Ji tak ada. Yang tak ada tahu itu kita panggil semi flexible. Yang ni Pak Lee, semi flexible. Pak Lee flexible. Dia kalau bahasa di sini dia panggil Roy Munsarif kan? Ni. Kalau tak flexible mabni. Tak flexible langsung tu mabni. Yang tengah-tengah tu dipanggil Roy Munsarif. Munsarif iaitu yang mula-mula tadi. Dan nama-nama yang berakhir dengan alif nun. Dalam bentuk fi'lan seperti Uthman. Mahizan. Jadi kita takkan jumpa Mahizanun, Mahizanan, Mahizanin tak ada. Mahizanu, Mahizana saja. Mahizani tak ada. Okey. Kalau awak dalam bentuk jar, awak tak boleh kata Mahizani kerana Mahizana. Uthman tu gitu juga. Itu lain. Uthmaniyah patutnya. Ada dia pendek. Jadi Melayu ni dia semua nak pendek Uthmani. Rasam Uthmaniyah. Rasmul Uthmaniyah. Betul. Okay. Macam Sulaiman dan juga bila dalam sifat sifat seperti Ghadban, marah, Rahman, jadi dia tidak boleh ada tanwin. Tapi kalau dia ada alif lam sebelum dia, dan dia bolehlah, boleh Ar-Rahman kata. Jadi Ar-Rahman ni boleh. Ar-Rahmana, Ar-Rahman ni boleh. Okay. Kalau ada alif lam. Tapi kalau Rahman saja, Rahman saja dia tak boleh, Rahman ni tak boleh. Rahmanin tak ada. Rahman ni tak boleh. So dia boleh Rahmana, Rahmanu. Dan dia tak boleh
ada tanwin. Yang ketiga ialah atau yang keempat, nama-nama seperti yang mengikut atas wazan af'ala. Seperti Ahmad. Ahmad. So kita akan jumpa Ahmadu, Ahmada, Ahmadi tak ada. Okey. Tak boleh. Dan Ahmadan, Ahmadun tak ada. Melayu je banyak pandai tu. Ahmadun lah, Ahmadan lah, Ahmadi lah. Melayu pandai-pandai buat. Tapi sebenarnya tak boleh. Okey. Yazid gitu juga. Yazidu, nama Yazid eh? Yazidu, Yazida. Yazidi tak ada. Yazidun tak ada. Tapi Zaid boleh. Zaid, Zaidun, Zaidan, Zaidin. Itu boleh. Itu nama Arab. Zaidun. Okey, itu dari segi Arab kan. Kita dah habis Arab. Nah, sekarang ni kita masuk kita masuk perempuan pula. Ni perempuan pula. Gender eh. Jins. Okey. Gender eh. Jins. Okey. Dia jins ni dia ada muannats dan muzakkar. Dia ada perempuan, dia ada lelaki. Okey. So semua majoriti perkataan Arab adalah lelaki. Okey. So kita kata majoriti lah sebenarnya. Semua perkataan Arab lelaki melainkan apa yang lain tu adalah perempuan. Okey. Kalau kita tengok apa sahaja perkataan Arab tu, kita assume dia lelaki lah. Boleh jadi betul lah. Melainkan yang telah ditetapkan oleh Arab sebagai perempuan. So, apa dia perempuan? Yang perempuan ni adalah, ada yang real punya perempuan. Real, betul-betul perempuan. Seperti orang perempuan lah. Bint, anak perempuan. Imra'ah ataupun Nisa perempuan. So memang dia betul perempuan. So itu satu. Satu lagi dia panggil fit feminine, yang they consider as feminine. Satu yang betul-betul perempuan, dia memang perempuan. Yang kedua ialah yang di consider oleh Arab sebagai feminine, yang dikira oleh Arab sebagai perempuan. Kita panggil dia fake feminine. Tipu punya perempuan kan. Fake feminine. So apa dia fake feminine ni? Fake feminine ni dia ada beberapa apa ni? Jenis kan? Satu adalah semua anggota badan kita yang berpasangan adalah perempuan. Tangan, telinga, mata, bibir, kaki, kidneys, lungs kita ni semua perempuan. Yang berpasangan. Apa saja yang you fikir dalam tubuh kita ni ada berpasangan, itu Arab consider dia perempuan. Okay. Arab consider dia perempuan. Dan bandar. Nama-nama bandar semua tu perempuan. Nama-nama negeri, nama-nama negeri dalam dunia ni semuanya perempuan, melainkan tiga atau empat, nanti ingat. Satu ialah Sudan. Sudan, Iraq, Jordan. Itu dikonsider lelaki. Tak tahu sebab apa. Yang lain semua dikonsider sebagai perempuan. Semua negeri-negeri dia perempuan. Dan perkataan yang berakhir dengan ta marbutah.
Ha? Perkataan yang berakhir dengan ta marbutah. Seperti macam tadilah, muslimah, muslimun jadi muslimatun. Jadi itu dari perempuan. Ha? Syajaratun. Ha? Pokok kan? Ha? Juga perempuan. Eh? Semua yang berakhir dengan ta marbutah perempuan. Melainkan nama-nama yang nama lelaki seperti Muawiyah dan sebagainya tu, ha, tu dia dari segi bahasa dia apa ni, dia consider as lelaki, tapi di tulisan dia tu adalah perempuan. Okay? Ataupun alif maksurah dan alif mamdudah itu juga perempuan. Ha? Ya tak titik tu dan ha, ni. Semua yang berakhir dengan ni dia dia perempuan. Dan satu lagi adalah dipanggil jamak taksir. Broken plural. Ha? Juga di consider oleh Arab sebagai perempuan. Jamak taksir, broken plural. Seperti katakan qalbun. Hati kan? Qalbun, satu hati. Tiga dan lebih dipanggil qulubun. Jadi qulubun dia tak ikut undang-undang tu. Kalau kalau dia ikut undang-undang, dia tambah waw nun atau ya nun kan? Ha? Tapi dia tak ikut undang-undang. So jadi qalbun, jadi qulubun. Ha, dia tak ikut undang-undang. Okay? Yang ini broken plural ni kita kena tengok dictionary. Ha? Kita kena tengok dictionary. Bukan banyak, dia banyak kombinasi. Ha? Dia jadi ada qulubun, jadi macam qalamun, jadi aqlam, ditambah alif, ha, jadi aqlam, jadi tambah waw kan. Okay. So kita kena tengok dictionary. Broken plural sama ada dia yang berakal ataupun yang tak berakal. Okay. Dia nanti kita akan tengok bahawa yang berakal dia ke consider lain, yang tak berakal tu consider lain bila kita tengok bahagian number nanti. Eh? So, hari ni adalah gender ataupun jins. Huh? Dia terbagi pada dua, lelaki dan perempuan. Dan semua perkataan-perkataan Arab, majoriti adalah lelaki, melainkan yang dikonsider oleh Arab sebagai perempuan. Apa yang dikonsider oleh Arab oleh perempuan? Ada yang yang genuine punya perempuan, genuine perempuan seperti orang perempuan, dan ada fake perempuan. Fake perempuan ni adalah yang berakhir dengan perkataan-perkataan berakhir dengan ta marbutah, kan? Alif maksurah, alif mamdudah, kan? Dan nama-nama nama bandar, nama negeri, kan? Itu dia ada, saya akan bagi nanti list ataupun saya akan print lah, satu ni lah bagaimana kita nak ingat. Ada lagi perkataan-perkataan yang langsung tak nampak ciri-ciri yang saya sebut tadi, alif maksurah ke, alif mamdudah ke, ta marbutah ke, tapi Arab consider dia sebagai perempuan. Ha? Seperti harbun, perang. Ha? Perempuan. Sama, atas, laki, ni langit, perempuan. Nafsun, nafs, kita punya nafs, soul, kita punya soul, roh kita. Nafsun, perempuan juga. Nar, api. Dalwun, perigi. Ha? Sabilun, jalan. Ardun, bumi. Syams, syams, benda ni perempuan. Okay? Ardun, perempuan. Qamarun, lelaki. Bulan, lelaki. Bumi, perempuan. Matahari, perempuan. Okay?
Rihun, angin. Bi'run, perigi. Dalwun ni silap. Dalwun adalah timba. Dalwun adalah timba. Dar, rumah atau tempat tinggal. Dar. Ka'sun, kap. Mana ni? Apa, cawan ataupun gelas. Khamrun, khamar. Jahannam, jahannam semua tahu kan. Asa adalah tungkat. So ini adalah perkataan yang kita tak ada ciri-ciri yang menunjukkan dia perempuan, tapi Arab mengatakan dia perempuan. Okay, nanti insyaAllah saya akan bagi satu ini, print out menunjukkan cerita lah, cerita supaya senang kita ingat nama-nama ni, nama-nama yang diconsider sebagai perempuan oleh Arab. Okay, so insyaAllah pukul 9 lah, 8.56. Ada soalan? Ha? From Prof gender apa ni? Ha? Ha? 13. Ha, tengok page 13 itu gender. Ah, yang kata-katakan real gender tu jenis hakiki. Ha? Jenis hakiki dan yang fake-nya dan jeans kita bagi senang bagi ingatlah, tapi dia ada itu Arabnya al jinsu al lafzi, ikut lafaz. Main tu yang saya kata tadi, sama harbon, syamsun, narun, jahannam. So you daripada muka 13 sampai muka 16. Okey, baca. Baca besok kita tanya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Kalau dari sini kan, by time dekat pukul 9 tu baru nak sampai sini kan. Kita nak tutup kelas lah.